di Facebook. Diterimain aja. Diterima-terimain aja, Us. Ntar enggak. Gimana, Bu? Sebaiknya tidak disebutkan apa-apa.
Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak-Ibu semua. Terima kasih telah hadir di webinar siang hari ini yang kita adakan sekaligus memperingati hari spesial Hari Jantung Sedunia. Jadi webinar ini diadakan oleh Sanpro Propolis juga NASA. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa mengikuti webinar siang hari ini. Semoga kita selalu dilimpahkan kesehatan, keberkahan sehingga kita tetap semangat untuk menuntut ilmu di siang hari ini tentang bagaimana sih potensi terapi kardiovaskuler dari Propolis yang akan dipresentasikan disampaikan materinya oleh pemateri kita, yaitu Dr. Etty Mardianti. Kurang lebih nanti materi ini akan sangat bermanfaat sekali kepada Bapak Ibu yang masih penasaran bagaimana sih propolis ini bisa efektif sebagai terapi untuk penyakit yang berkaitan dengan jantung, pembuluh darah, kolesterol, dan lainnya. Jadi tetap simak webinar siang hari ini ya. Nah, untuk Oke, ini susunan acaranya, nanti akan ada sesi tanya-jawab dan juga closing statement dari pemateri kita. Ini berikut adalah profil dari pemateri kita, yaitu Dr. Etty Mardianti. Dengan pendidikan beliau, S1 Chemical Engineering di Kumamoto University Jepang, kemudian S2-nya Chemical Engineering Kagoshima University Jepang, juga S3-nya Material Engineering Kagoshima University Jepang, di mana bidang riset beliau adalah nanoteknologi dan material kesehatan. Nah, beliau sudah mendapatkan beberapa penghargaan. Ini hanya sedikit yang ditampilkan dari penghargaan beliau, di mana tahun 2015 masuk ke dalam 107 Inovasi Indonesia Perspektif pada Business Innovation Center. Pada tahun 2012 masuk ke 104 Inovasi Indonesia Perspektif oleh Kemenristek. Kemudian tahun 2019 mendapat penghargaan Satya Lancana Wirakarya dari Presiden RI. Juga tahun 2006 beliau ini sebagai finalis peneliti muda Indonesia bidang 4 oleh LIPI. Nah, mari kita sambut pemateri kita. Assalamualaikum Bu Etty. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas? Ya, terdengar Bu. Ya. Oke, semoga sehat selalu ya Bu. Selamat siang Bapak Ibu semua. Selamat siang kembali. Selamat siang kembali. Nah, siang hari ini kurang lebih setengah jam Bu Etty akan menyampaikan tentang potensi terapi kardiovaskular dari propolis berdasarkan kajian ilmiah, sumber penelitian ilmiah, juga statement medis seperti itu, yang spesial diadakan hari ini untuk peringati Hari Jantung Sedunia. Oke, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bu Etty. Ya, terima kasih kepada Mbak Putri. Izin share screen ya? Ya, boleh Bu. Ya. Apakah sudah nampak? Ya, sudah Bu. Sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya yang hadir di acara hari ini. Senang sekali saya hari ini bisa berjumpa kembali dengan ini mitra-mitra NASA ya.
Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa mendapatkan perlindungan dan kesehatan, diberikan selalu kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini di mana hari ini adalah hari jantung sedunia, kita menyempatkan diri ini bersama-sama untuk belajar tentang salah satu penyakit yang bisa dikatakan adalah penyakit yang kita takutin, gitu, yang seperti itu. Nah, di sini bahasanya adalah tentang potensi propolis untuk terapi penyakit kardiovaskular. Nah, apa tadi ya yang mungkin telah disampaikan? Ternyata kalau kita pelajari lebih lanjut, penyakit kardiovaskular ini merupakan penyakit yang di Indonesia itu menjadi penyebab kematian nomor satu. Mengerikan sekali ya. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Ternyata ini sesuatu yang harus kita perhatikan, gitu, yang seperti itu, terhadap kesehatan jantung kita. Dan kemudian kalau kita pelajari lebih lanjut, kan secara umum ya, apakah suaranya berisik ya? Mbak Putri, enggak ya? Ada mohon peserta lain mungkin di mute. Ya, maaf ya. Terima kasih. Udah sering ya. Nah, baik. Nah, kalau kita tengok ya, kan sering kali yang di sekitar kita itu seperti kanker, kemudian orang diabetes. Ternyata kalau kita lihat nih ya di grafik ini itu ternyata nilainya itu tidak terlalu besar juga, gitu ya, yang selama ini kita perhatikan untuk kanker penyebab kematian, diabetes yang seperti itu. Ternyata ini berapa kali lebih lipat, ini 4 kali lipat, gitu, yang seperti itu. Kemudian kalau kita tengok lagi data yang ada di ASEAN, Indonesia itu nomor 3 penyebab kematian oleh penyakit jantung ini, dan penyebabnya itu macam-macam. Dan dikatakan bahwa salah satu penyebabnya adalah kebiasaan merokok, kemudian obesitas, dan kemudian adalah darah tinggi, ya. Ini penyakit-penyakit yang barangkali perlu kita cermati lebih lanjut, ya, kenapanya menyebabkan gangguan jantung seperti itu. Dan kalau diperhatikan di sini, ternyata angka kematian akibat kardiovaskular ini meskipun data 2012 ya, tapi masih, saya pikir masih relevan. Indonesia itu nomor satu. Maknanya apa? Kita itu ini tingkat angka kematiannya tinggi, gitu, di Asia Tenggara. Dan ini menjadi hal yang memprihatinkan seperti itu. Oleh karena itu makanya ada Hari Jantung Indonesia yang seperti itu. Dan kalau diperhatikan lebih lanjut dari data sebaran, berapa jumlah penderita, itu tertingginya itu ada di Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, selanjutnya Jawa Tengah, dan berikutnya adalah Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara, dan DKI Jakarta. Artinya ini banyak menyerang di kota-kota besar seperti itu, ya. Nah, apa itu penyakit kardiovaskular? Penyakit kardiovaskular merupakan penyakit di mana terjadi penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah yang dapat menyebabkan serangan jantung, nyeri dada, ataupun stroke. Ini mohon maaf, saya bukan dokter ya di sini, sebenarnya kurang patut sebenarnya saya menceritakan ini secara detail. Nanti mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut oleh ahlinya. Tetapi ingin saya garis bawahi di sini, kita perlu merenung lebih jauh. Ternyata data-data inilah yang seharusnya menjadi aware kita, gitu ya, perhatian kita, di mana yang tadi angka kematian penyakit jantung itu melebihi penyakit kanker, penyakit kronis, dan kecelakaan, gitu ya. Kemudian mitos bahwa penyakit jantung itu adalah penyakit laki-laki ternyata tidak, karena perempuan itu juga termasuk yang rentan terhadap penyakit ini. Kemudian dilihat dari biaya perawatan kardiovaskular dan stroke itu sangat tinggi sekali, dan ini meningkat setiap tahun. Kemudian bisa dilihat di sini,
sepertiga kematian akibat penyakit kardiovaskular itu terjadi di sebelum usia 75. Jadi orang jantung itu bukan orang tua saja gitu yang seperti itu. Dan ini ya, yang paling mengerikan itu kalau belum tidak menyebabkan kematian itu adalah menjadi penyebab dari stroke. Di mana stroke ini adalah penyebab utama dari kecacatan seperti itu ya. Nah, untuk bila mendalik, semoga Allah hindarkan kita dari hal yang seperti ini. Nah, makanya itu kenapa hari ini kita belajar ya, belajar mempelajari apa itu kardiovaskular dan bagaimana mewaspadainya. Nah, penyakit kardiovaskular ini pemicunya macam-macam. Yang tadi seperti rokok, kolesterol tinggi, hipertensi, obesitas, dan diabetes. Ini penyebab-penyebab utamanya. Ya, mungkin ada salah satu, salah dua, atau salah tiga dari penyebab-penyebab ini ada di sekitar kita. Itu yang perlu kita waspadai seperti itu ya. Kemudian kita tengok kembali tentang fisiologi jantung. Jantung ini adalah satu organ yang kerjanya non-stop. Sehari penuh 24 jam tidak pernah berhenti gitu yang seperti itu. Ini adalah organ penting di mana ketika jantung ini berhenti maka berhentilah kehidupan kita. Bagaimana jantung itu bekerja? Jadi di jantung itu berfungsi untuk sirkulasi darah. Jadi sistem perdarahan darah kita ada yang di sini. Mungkin belajar SMP atau SMA yang biologi ya. Jadi darah yang membawa karbon dioksida atau yang rendah oksigennya itu masuk ke dalam atrium kanan, kemudian ke ventrikel kanan. Atrium itu serambi, kemudian ke bilik kanan. Dan itu kemudian dipompa ke paru-paru untuk menukar karbon dioksida itu menjadi oksigen. Nah, darah yang mengandung oksigen itu kan darah bersih ya. Darah bersih kemudian masuk ke serambi kiri, kemudian ke bilik kiri, dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Seperti itu. Artinya peredaran darah di sinilah terjadi dan penyempitan ataupun hal-hal yang tadi penyebab-penyebab kardiovaskular tadi itulah yang menyebabkan kerja jantung di sini menjadi berat atau fungsinya tidak berjalan dengan bagus seperti itu. Nah, salah satu apa yang menyebabkan jantung itu rusak itu adalah yang namanya aterosklerosis. Aterosklerosis ini adalah istilah untuk penyumbatan atau penyempitan pada pembuluh darah akibat kerusakan di lapisan dinding pembuluh darah. Jantung tadi kan ada banyak pembuluh-pembuluh darahnya. Nah, seperti ini ya. Ini mungkin bisa kita sedikit ya, saya beri ilustrasi tentang Mbak Putri ini nampak enggak film saya? Atau saya share screen dulu ya, new share. Mbak Putri sudah nampak belum videonya? Halo? Sekarang sudah, Bu. Oke, ini ya. Bapak-Ibu sekalian, mari kita sedikit menengok ini tentang jantung. Jadi ini bagaimana jantung itu memompa darah. Nah, ini pembuluh darah. Pembuluh darah yang mengalami penyempitan. Nah, penyebabnya adalah kolesterol yang menyebabkan penyempitan. Kemudian tekanan darah yang tinggi menyebabkan gangguan di situ. Kemudian bahan-bahan kimia yang ada di rokok menyebabkan penyempitan ini. Kemudian blood clot, darah penggumpalan ya, darah yang menggumpal. Nah, ini yang menyebabkan serangan jantung gitu yang seperti itu. Dan serangan jantung ini menyebabkan stroke. Jadi yang perlu itu adalah yang penting adalah bagaimana kita mengurangi terjadinya kejadian ini, progres ini, dan semakin Anda memulai lebih cepat itu semakin bagus. Ini pesan dari video ini ya yang patut kita renungkan.
Kembali lagi ke share screen saya yang sebelumnya. Sudah kembali enggak Mbak Putri? Ya, sudah, Bu. Sudah, baik. Itu tadi ya, aterosklerosis, penyempitan pembuluh darah. Nah, sekarang mari kita tengok lebih lanjut apa yang barusan kita lihat tadi dengan propolis ya. Karena materi hari ini kaitannya adalah seperti itu. Ini ada salah satu publikasi yang memberikan penjelasan. Ternyata propolis itu bermanfaat gitu ya untuk terapi kardiovaskular. Ini satu publikasi ini sebenarnya adalah resume atau gabungan dari banyak sekali publikasi yang terkait manfaat propolis untuk penyakit jantung. Itu ini satu publikasi ilmiah karena memang saya bidangnya ilmiah. Ini satu hal yang perlu kita tengok lebih lanjut ya Bapak Ibu sekalian. Ternyata ada satu konsumsi harian kita yang ternyata bermanfaat gitu ya untuk kita. Yang tadi pesan sponsor dari video tadi adalah semakin kita memulai lebih cepat itu semakin bagus untuk menjaga kesehatan jantung kita seperti itu. Nah, bagaimana manfaat propolis untuk mencegah aterosklerosis itu tadi adalah, nah tadi ini penyebab serangan jantung itu kan karena ada penyempitan pembuluh darah yang seperti ini ya. Nah, penyempitan pembuluh darah ini disebabkan oleh LDL. Kalau Bapak Ibu sekalian ingat, bahasa mudahnya itu adalah lemak jahat gitu ya. Kemudian ada beberapa lagi, misalkan limbah-limbah seluler dan sebagainya yang memblokir aliran darah ke jantung ini ya. Ini ya, LDL kita tinggi, HDL atau lemak baik kita rendah. Nah, propolis itu mencegah terjadinya aterosklerosis itu dengan cara menurunkan kadar LDL, meningkatkan kadar HDL, mencegah oksidasi LDL, kemudian mencegah penumpukan lemak, dan mencegah terjadinya inflamasi aterosklerosis. Ini yang disampaikan di dalam publikasi tadi. Penelitian mereka itu tidak main-main ya, jadi mereka rata-rata menggunakan hewan coba mencit dan sebagainya seperti itu. Artinya ini data ilmiah yang disampaikan oleh orang luar yang memang sudah diakui gitu ya kapasitas ilmiahnya. Artinya Bapak Ibu sekalian, propolis ini bisa berguna gitu ya untuk mencegah hal-hal yang tadi sehingga penyempitan pembuluh darah itu bisa dikurangi atau di apa kecepatannya itu berlambat seperti itu. Oksidasi timbunan LDL yang lemak jahat tadi pada arteri itu akan melibatkan inflamasi dan menyebabkan spesiosi erosnya itu meningkat gitu ya. Nah, ini ya menyebabkan aterosklerosis akut. Kalau udah akut udah ini ya berbahaya gitu yang seperti itu. Nah, kemudian ada satu lagi. Tadi penyebab jantung itu adalah kolesterol. Kalau bahasa ilmiahnya itu hiperlipidemia. Jadi lipid atau lemaknya itu berlebihan gitu ya. Nah, ini ada satu publikasi yang mencoba menggunakan hewan coba mencit bagaimana pengaruh konsumsi ekstrak propolis itu terhadap mencegah terjadinya mencegah melindungi jantung gitu. Ini tandanya adalah bagaimana dia melindung meningkatkan indeks perlindungan terhadap jantung gitu. Ini kontrol itu artinya tikus tidak diapa-apakan ya, konsumsi normal. Kemudian HFD itu high fat diet. Jadi diberi makanan dengan kadar lemak tinggi. Kemudian diberi makanan kadar lemak tinggi ditambahkan propolis. Dan yang berikutnya itu adalah tikus itu diberikan propolis saja gitu yang seperti itu. Di sini terlihat ternyata ketika konsum rutin propolis itu memberikan perlindungan ya, melindungkan perlindungan terhadap jantung. Sementara kalau makan lemak itu kan perlindungan jantungnya rendah banget. Tapi ketika kita terpaksa nih harus makan-makan yang berlemak karena kita pingin gitu ya, dibarengi dengan konsumsi propolis, tingkat perlindungannya meningkat. Ini ya yang seperti ini ya. Kemudian ekstrak propolis itu juga memberikan aktivitas anti hiperlipidemia. Artinya
lemak-lemak tadi itu tidak memberikan efek gitu ya, tidak terlalu banyak memberikan efek. Kemudian ada efek antioksidan dan tindakan protektif pada sistem kardiovaskular. Oleh karena itu, dari hasil ini peneliti merekomendasikan penggunaan tradisional propolis sebagai suplemen makanan dalam membantu gangguan hiperlipidemia dan kardiovaskular. Nah, penggunaannya itu adalah sebanyak 50 mg per kilogram berat badan dan dikonsumsi apa diminum gitu yang seperti itu selama 30 hari berturut-turut. Ini yang dilakukan terhadap mencit yang seperti itu. Ini ya, jadi konsumsi rutin ternyata bisa membantu mencegah terjadinya penumpukan kolesterol seperti itu. Dan kemudian ada lagi satu publikasi tentang bagaimana propolis itu menurunkan ya, menurunkan kadar lemak jahat, meningkatkan kadar lemak tinggi dan menurunkan koefisien aterogenik. Jadi yang tadi aterosklerosisnya menurun. Ini satu lagi publikasi yang disampaikan oleh orang Libya. Kemudian ada satu lagi ini publikasi juga tentang bagaimana mencegah aterosklerosis itu dengan propolis. Jadi seperti ini, propolis hijau, propolis merah, propolis coklat dapat mengurangi area luka aterosklerosis secara signifikan dengan pemberian dosis 250 mg per kilogram berat badan per hari selama 4 minggu atau sebulan ya. Ini ujinya juga di menggunakan tikus seperti itu. Jadi apa namanya? Berbagai jenis propolis ternyata bisa mengurangi terjadinya area luka seperti itu. Nah, kemudian hubungannya apa lagi? Yaitu salah satu yang menyebabkan gangguan jantung itu adalah antihipertensi. Jadi tekanan darah yang tinggi itu menyebabkan jantung kita bekerja berat gitu yang seperti itu. Nah, hipertensi ini disebabkan salah satunya oleh penyempitan arteri tadi, aterosklerosis menyebabkan hipertensi. Nah, ketika hipertensi ini ternyata propolis itu bisa digunakan untuk mengurangi kasus hipertensi karena dapat merangsang pelebaran pembuluh darah, kemudian memodulasi diameter pembuluh darah dan juga fungsinya sebagai antiinflamasi dan antioksidan. Jadi konsumsi rutin propolis mungkin bisa dicoba untuk mengontrol tekanan darah kita gitu yang seperti itu. Dan ini uji propolis untuk tekanan darah ya. Ini hasil penelitian yang dilakukan oleh Irak, ini menunjukkan bahwa suplementasi propolis pada dosis 500 mg dua kali sehari selama 2 bulan memberikan efek menguntungkan pada penurunan tekanan darah, kemudian penurunan gula darah puasa, dan penurunan kolesterol. Jadi tekanan darah, gula darah yang diabetes, dan kolesterol anti apa hiperlipidemia tadi, sehingga propolis efektif dalam pengobatan pencegahan hiperglikemia, hiperlipidemia yang semuanya itu menyebabkan terjadinya penyakit kardiovaskular seperti itu ya. Dan kemudian ini uji klinik. Uji klinik itu artinya sudah menggunakan ini ya, manusia ya, bukan tikus lagi. Ini dari penelitian ini itu disampaikan bahwa 35 pasien yang diberi propolis selama 90 hari atau 3 bulan ya, itu menunjukkan terjadinya peningkatan lemak kolesterol baik HDL ya. Kemudian dibandingkan dengan placebo, placebo itu yang tidak obatnya tidak diberi apa istilahnya konsumsi tanpa propolis ya. Itu propolis menyebabkan peningkatan kadar glutathion, kemudian juga kadar TBASR untuk kelompok apa ini ya. Jadi memberikan efek bagus gitu ya untuk penggunaan propolis ini, efek positif karena tingkat oksidatif kita menjadi lebih bagus. Yang keduanya ini dan adanya peningkatan HDL berkontribusi untuk menurunkan resiko terjadinya penyakit kardiovaskular. Ini data klinis. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, yang diperlukan bagi kita adalah mencegah ya, mencegah penyebab-penyebab tadi kardiovaskular dengan cara yang tadi
hipertensi kita kurangi, kemudian apa kelebihan kolesterol dikurangi, kemudian tadi gula juga, dan efek-efek dari rokok gitu ya. Jadi melakukan aktivitas fisik, kemudian mengurangi asupan garam karena ini yang apa ya, hipertensi yang tentunya adalah mengurangi stres, seperti katakan. Dan ini antara sebenarnya jantung koroner dan hipertensi kaitannya seperti itu. Nah, kemudian propolis ternyata selain tadi ya menurunkan lemak, kadar lemak jahat, menurunkan kadar lemak baik, propolis itu juga melindungi pembuluh darah kita. Jadi ini ada struktur arteri, pembuluh darah kita lewat. Nah, propolis itu terbukti memberikan perlindungan gitu ya terhadap lapisan dalam dari pembuluh darah itu, endoteliumnya, dari berbagai macam kerusakan. Kan kita nggak tahu apa yang lewat bersama darah, bersama apa darah yang ada di dalam pembuluh darah itu. Nah, propolis itu memberikan efek perlindungan yang tadi karena dia memiliki efek antiinflamasi seperti itu. Dan kemudian ini ada satu lagi efek propolis, guna propolis adalah melindungi terhadap kerusakan vaskular yang diinduksi glukosa tinggi. Jadi orang gula tinggi itu salah satu pemicu untuk penyakit jantung, itu juga bisa terlindungi dengan cara mengkonsumsi propolis gitu. Ini penelitian yang dilakukan di tahun 2013 ya, seperti itu. Mencegah terjadinya tadi kerusakan apa pembuluh darah seperti tadi. Nah, kemudian ini ada juga, itu kan tadi ceritanya dari publikasi-publikasi luar ya Bapak-Ibu sekalian ya. Nah, ini ada satu yang disampaikan di website aladokter.com, itu ternyata propolis itu bisa digunakan untuk mengontrol kadar gula darah dan kolesterol. Ditulis oleh dokter di sini, sebentar, kembali ya. Salah satu manfaat propolis yang cukup terkenal adalah mengurangi kolesterol dan gula darah. Beberapa riset menunjukkan bahwa propolis dapat menjaga gula darah tetap stabil dan mencegah terjadinya resistensi insulin. Kemudian propolis juga mengurangi kolesterol jahat atau LDL dan meningkatkan kolesterol baik atau HDL. Nah, efek ini menjadikan propolis baik sekali untuk dikonsumsi untuk mengurangi resiko terjadinya penyakit kardiovaskular seperti stroke dan penyakit jantung. Jadi ini ya apa yang disampaikan oleh aladokter.com. Nah, kemudian ada satu lagi ini kami sampaikan testimoni dari mitra propolis. Ternyata mitra Sanpro itu ada dua ibu yang menyampaikan testimoninya. Ternyata satu ibu ini Bu Dewi, Jawa Tengah, ada di sini nggak ya? Ada di sini nggak ya? Jadi beliau punya hipertensi, penggunaan kurang lebih sekitar 8 bulan, rutin konsumsi 2 kali sehari, pagi dan malam, tekanan darah menjadi normal dan tidak mudah sakit, alhamdulillah ya. Senang sekali mendengar kabar ini. Kemudian dari Ibu Indragiri dari Riau, ini beliau mengalami komplikasi jantung dan mah akut. Minum propolis beberapa tetes yang karsia dirasakan itu adalah badan lebih enak dan paru-paru itu menjadi bersih setelah habis 3 botol Sanpro, alhamdulillah. Dan inilah ya Bapak Ibu sekalian, Sanpro kita itu adalah ukurannya yang pertama nano, kemudian bebas wax ya. Kalau ukurannya nano, itu kan tadi ceritanya adalah melindungi pembuluh darah ya. Jadi kalau ukurannya makin kecil, artinya dia bisa masuk dengan lebih bagus lagi di pembuluh darah kita yang tentunya adalah kecil gitu, yang seperti itu. Jadi diharapkan pada ukuran nano, efek yang kita rasakan untuk perlindungan terhadap pembuluh darah kita jauh lebih bagus. Dan tip hidup sehat adalah kita mari kita cegah terjadinya penyebab-penyebab yang menyebabkan gangguan yang tadi kardiovaskular. Dan kemudian yang perlu kita lakukan adalah secepat mungkin, sebaik mungkin, dan dengan cara perlindungan menggunakan konsumsi propolis setiap hari. Dan cara penggunaannya insya Allah sudah pada tahu semua ya, secara rutin melalui diminum seperti itu. Mungkin sudah habis. Terima kasih Mbak Putri. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Etik atas materinya.
Alhamdulillah kita mendapat banyak sekali ilmu pengetahuan baru ya. Ternyata memang propolis ini sudah dibuktikan secara penelitian di hewan uji coba maupun sejak maupun ke uji klinis terhadap manusia bahwa propolis ini punya sifat yang baik untuk terapi kardiovaskuler yaitu tadi anti hipertensi, anti aterosklerosis juga sebagai bisa menurunkan kadar kolesterol jahat ya. Dan juga sangat baik bagi kita untuk melakukan pencegahan secara dini gitu ya Bu. Jadi kita harus rutin konsumsi suplemen yang baik supaya risiko terkena kardiovaskular pun semakin rendah. Juga kita harus menjaga kesehatan tubuh, olahraga rutin, minum konsumsi gula yang cukup, konsumsi garam yang cukup, juga berolahraga. Oke, karena materi sudah disampaikan, saya persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada pemateri kita. Oke, ini sudah masuk beberapa pertanyaan. Oke, pertama dulu ya dari Ibu Tri Mulyani. Oke, Ibu Tri Mulyani, pengobatan jantung bisa dikonsumsi sehari berapa kali, Dok? Sepertinya tadi sudah disampaikan oleh Bu Etik ya. Silakan Bu Etik. Tadi yang untuk jantung yang kardiovaskular ya berarti ya. Uji klinis sebentar. Saya agak lupa tadi uji klinisnya dia minum berapa banyak ya, Mbak? Ya, tadi ada yang 2 kali sampai 3 kali. 3 kali ya. Dosis 50 mg/kg. Ya, betul. Ya, betul. Jadi mungkin yang pertama adalah Bu Tri Mulyani, saya bukan dokter ya, dokter gitu. Jadi mohon maaf ini mungkin perlu ini ya nanti kalau itu dikonfirmasi. Tapi secara umum kalau untuk yang tadi data klinis tadi minum 2 sampai 3 kali sehari 500 mg per kilogram berat badan ya. 500 atau 50 tadi. Nanti kita cek lagi ya. Ada yang 50, ada yang 250. 50 ya. Jadi itu ya rentang situlah. Kalau mau mengecek itu yang pertama adalah konsumsi rutin yang dianjurkan di apa di metode penggunaan kan 3 tetes ya, 3 tetes di dalam air. Nah, itu konsumsi rutin yang 3 kali sehari itu sepertinya sih sudah cukup ya. Oke. Selanjutnya kita lanjut pertanyaan selanjutnya ya, Bu ya. Ini ya. Dari Ibu Mulan. Ibu Mulan boleh langsung bertanya Bu, dinyalakan mic-nya supaya lebih interaktif kita dengan Bu Etik. Halo Bu Mulan. Halo, iya terima Halo, kasih. Bu. Iya, jadi begini Dok, saya mau bertanya, kakak saya kan kemarin itu mau operasi itu operasinya di leher seperti gondong gitu. Jadi lalu kalau habis sampai situ diperiksa sama dokternya nunggu 2 hari katanya dokternya itu enggak berani karena jantungnya itu lemah gitu. Tapi bisa mengkonsumsi propolis ini bisa menyembuhkan jantungnya yang lemah itu Dok. Terima kasih. Iya. Terima kasih Bu Wulan. Yang pertama adalah tadi indikasi jantung lemah ya Bu. Indikasi jantung lemah itu kan macam-macam. Apakah memang penyempitan pembuluh darah atau terjadi katup darah yang katup apa? Katup di jantung yang tidak benar. Kan itu tidak tahu ya. Mungkin perlu diagnosa lebih lanjut oleh dokter penyebab jantung lemahnya itu apa. Tetapi selagi melakukan pemeriksaan itu mungkin ada baiknya rutin minum propolis Bu, mudah-mudahan dilakukan perbaikan. Kan propolis itu sebenarnya fungsi utama itu pencegahan ya Bu ya, karena bagaimanapun obat alam itu lebih efektif untuk pencegahan, bukan pengobatan. Kalau pengobatan itu butuh dosisnya tinggi sekali. Dan pengobatan itu kan sudah rusak ya, perlu ada penanganan yang lebih lebih intensif, lebih rinci gitu yang seperti itu. Tapi selagi menunggu pemeriksaan, mungkin bisa konsumsi propolis seperti itu. Saran saya sih ya. Iya, terima kasih. Maka sama-sama. Oke, terima kasih Bu Wulan pertanyaannya dan jawabannya Bu Etik. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya dari Mas Adi. Selamat.
Nah, boleh Mas Adi langsung bertanya, dibuka suaranya. Halo Mas Adi. Oh, mic-nya belum itu ya. Halo Mas, selamat, selamat. Oke, kalau tidak dibacakan saja ya. Mas, Selamat Adi memiliki saudara usia 58 tahun menderita diabetes. Bagaimana cara konsumsinya untuk beliau supaya sehat kembali? Ya, ya tadi ya, ternyata kan tadi ada beberapa publikasi ya Mas Adi ya, karena propolis itu bisa untuk mengurangi ini ya gula darah, tidak gula apa yang penyebabnya diabetes seperti itu. Nah, mungkin bisa dicoba konsumsi rutin propolis, mudah-mudahan. Tapi tentunya harus senantiasa kontrol gula ya. Kontrol gula darah, kemudian periksa terus gula darahnya, coba konsumsi roti, nanti dipantau apakah terjadi pengurangan kadar gula darahnya atau tidak. Kalau misalkan seandainya belum ada, mungkin bisa ditingkatkan dosisnya dikit-dikit, sedikit-sedikit. Karena kalau dilihat dari beberapa publikasi, itu sebenarnya propolis itu rentang keamanannya itu tinggi ya. Kalau memang masih belum ada efek, coba ditingkatkan sedikit dosisnya, dikit-dikit aja peningkatannya untuk melihat efeknya gitu. Dilihat misalkan seminggu ya, tapi tentunya harus terus dikontrol gulanya. Mungkin saran saya sih seperti itu ya. Terima kasih. Iya, jadi propolis rentang keamanannya cukup lebar ya Bu ya. Jadi tidak berefek toksik buruk bagi tubuh, malah membawa efek yang sangat baik ya Bu ya. Ya, cuman tapi memang ada apa ya keberterimaan per individu itu kan beda. Makanya dari rendah dulu kemudian ditingkatkan pelan-pelan. Khawatirnya kalau dari tinggi itu nanti kaget. Ya, kan kita nggak tahu per personalnya beda-beda ya. Demikian. Ya, betul. Ya, jadi bisa ditingkatkan konsumsinya ya Mas Selamat Adi. Mungkin dari 2 jadi 3, 4, kemudian jadi 5 tetes seperti itu. Lalu, ini Bu Nanik memberi testimoni. Salam kenal dari Riau. Testimoni sendiri, alhamdulillah sehat dari komplikasi jantung dan maha akut. Oke Bu Nanik, boleh disampaikan boleh bercerita nih ya Bu Nanik, boleh bercerita. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ceritanya kalau diceritakan sedikit panjang ini Bu. Iya Bu. Intinya aja seperti ini. Ya. Awalnya itu emang dari usia 15 tahun kan emang udah lemah jantung. Terus udah sekitar 10 tahun, 15 tahun. Ditambah mah kronis, mah yang udah benar-benar akut. Jadi kan komplikasi antara jantung sama mah itu kayak sambil nyatu gitu kan. Kenapa? Karena kita tadinya cuman gimana akhirnya sampai kejang-kejang, sampai seperti orang, maaf kalau orang ini bilang kan, dibilang katanya nggak tahu ini kayak orang kesurupan. Padahal itu karena emang udah komplikasinya udah sangat-sangat apa, udah luar biasa sakitnya waktu itu. Tapi alhamdulillah penasaran dengan propolis waktu itu. Mungkin karena emang udah capek minum obat kimia udah hampir 3 tahun sampai akhirnya hampir apa ya mempengaruhi BAB terus makin ke organ yang lain. Akhirnya alhamdulillah penasaran sama propolis waktu itu. Karena emang udah nggak ada pilihan lain, coba aja propolis kayak gitu kan. Akhirnya selama 1 bulan sampai 3 bulan pertama itu kok udah nggak pingsan lagi gitu kan. Padahal biasanya tiada hari tanpa pingsan, tiada hari tanpa kejang-kejang. Kalau udah kejang-kejang, cuma bisa bilang walau-alam bisa bangun lagi alhamdulillah, nggak bisa bangun ya gimana gitu. Jadi udah benar-benar udah kondisi udah kritis waktu itu. Selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kok udah nggak pingsan lagi, kok ini perut udah apa yang tadinya kembung udah mengeluarkan darah dari ludah, dari BAB udah parah banget semuanya. Kok ini udah agak enggak, akhirnya diteruskan lagi sampai 3 bulan, sampai
dicoba sun propolis hampir 1 tahun itu kan Bu. Yeah. Itu kok nggak ada, kalau obat kimia yang kita konsumsi itu kan ada mempengaruhi ke organ lain, kok ini nggak, kok semakin sehat. Tadinya capek sedikit itu udah langsung apa ya, pingsan di tempat. Jadi di mana kita capek di situ kita pingsan, di mana kita capek di situ kita kejang-kejang gitu. Alhamdulillah sampai sekarang masih rutin. Alhamdulillah. Berkat sun propolis, antara percaya enggak percaya tapi memang berkat sun propolis alhamdulillah. Gitu. Justru dari testimoni sendiri itu orang yang tadinya, oh iya, Mbak Nani dulu orangnya enggak bisa ini, lelah sedikit aja udah di tempat, lola ini di tempat, udah ini di tempat, udah komplikasi sama mah udah kayak gitu ya. Alhamdulillah sekarang jadi motivasi orang sekitar kita. Itu pengalaman. Gitu Bu. Bu, konsumsinya pengalaman. Berapa banyak Bu? Kalau setiap konsumsi hari, ya? Rutin, enggak setiap hari, cuman 1-2 kali, enggak sampai 3. Oh, cuma iya, iya. Rutin. Iya. Paling tidak 2 hari sekali. Yang penting selama itu rutin. Iya. Untuk sekarang paling 1 hari, 2 hari sekali. Gitu. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bersyukur banget. Iya. Sampai dulu kalau dibilang, cuman bisa bilang, apa ya, berjuang hidup lebih lama lagi. Sekarang nggak ada kata kayak gitu lagi. Sekarang berjuang untuk agar orang-orang jangan sampai kayak kita seperti dulu gitu. Karena emang sangat gimana ya, sangat nggak enak banget sih Bu. Pengalamannya itu aja sih, pengalaman saya yang paling ini sama Hasan Pro. Alhamdulillah masih sampai sekarang. Gitu Bu. Alhamdulillah. Masya Allah sekali ya ceritanya Bu Nani. Iya. Kami juga merasa sangat senang sekali ini mendengarnya. Alhamdulillah. Berarti tetap kuncinya adalah tetap rutin konsumsi Sunpro ya Bu ya? Iya. Dalam iya. Dosis yang sesuai di. Sesuai ya, anjuran. Ya, iya. Yang penting rutin ya Bu ya, setiap hari atau yang penting setiap... itu rutin setiap hari. Kadang kan ada orang yang nggak tahan sama bau gitu kan. Kita sesuaikan aja sama keinginan kita, mau dicampur di mana, mau di gimana gitu, nggak ada masalah sih. Yang penting kan kita ikuti anjuran yang ini gitu kan. Seperti ya. Gimana ya Bu, sekarang kalau dibilang antara percaya dan nggak percaya, sampai anak sama suami aja ikut nggak percaya gitu. Dulu muka udah gosong, mata udah gosong, udah kritis banget, udah sampai seperti itu. Semuanya udah gimana ya, udah kayak mana deh. Alhamdulillah sekarang bisa, oh iya, jadi motivasi orang banyak, jadi orang yang tadinya nggak percaya, oh iya ya, oh iya, oh iya gitu, alhamdulillahnya gitu. Jadi, obat kimia udah nggak minum lagi ya Bu berarti. Alhamdulillah justru sekarang kalau minum obat kimia malah nggak bisa Bu. Oh. Justru malah badan gemetar, apa itu, gemetar, keringat dingin, malah gimana itu, seperti kayak orang gemetaran gitu loh. Jadi kalaupun minum obat kimia itu kita paling hanya seujung ini aja, itu pun nggak berani sampai seperti dulu 1 kapsul 2 kapsul main ini aja, nggak bisa sekarang Bu. Justru kayak badan kayak mungkin udah terbiasa hampir 2 tahun. Berarti sudah 2 tahun ini Bu ya? Iya, udah hampir 2 tahun. Alhamdulillah sampai udah hampir 2 tahun, 2020 bulan 1 tanggal 4. Terus yang ngedrop terakhir 2019 bulan 12 gitu. Ini kita mendapatkan saksi hidup nih ya, alhamdulillah. Terima kasih Bu Nani. Sama-sama Bu, terima kasih atas semuanya. Ya, semoga sehat selalu ya Bu Nani. Amin, sama-sama Kak. Oke, wah, Masya Allah ya, ternyata tidak hanya melalui dibuktikan secara literatur dan penelitian, tapi memang di masyarakat pun telah membuktikan ya Bu ya, dengan kuncinya adalah penggunaan yang rutin, dosisnya tidak terlalu berlebihan, sesuai dengan penggunaan yang
yang Bu Nanik tadi sebutkan tidak ada efek apa-apa, tidak ada efek samping yang membahayakan seperti itu. Mungkin okay. bisa dikaitkan tadi Bapak penanya yang tadi Bu Wulan ya, yang yeah. penanya nomor dua tadi kan ada saudaranya yang lemah jantung ya, mungkin dicoba ya barangkali sesuai juga yeah. cocok juga ya mungkin demikian. Iya, yeah. oke. Okay. Kita masih buka nih pertanyaannya, ada lagi dari tadi siapa? Bu Handayani. Handayani. Oh, oke. Okay. Bu Handayani bisa ini bertanya langsung ke Bu Etik. Bu Handayani. Jadi masih pertanyaan masih kaitannya dengan jantung ya? Ya, bagaimana dosis penggunaannya? Nah, itu apakah bisa untuk menyembuhkan? Nah, bisa atau tidak untuk menyembuhkan itu tergantung dari penggunaan sendiri ya Bu ya dan tubuh dari setiap pengguna sendiri. Silakan Bu Etik. Ya, maaf boleh diulang pertanyaannya? Tadi saya cari-cari Bu siapa? Bu Handayani. Handayani. Oh ya. Penggunaan santet perforis yang sudah di ring ya. Ya. Begini berarti kalau jantungnya sudah di ring itu kan sudah diberikan pengobatan ya. Sudah dikasih bypass sehingga harapannya itu tinggal dikontrol. Nah, pengontrolnya itu yang pertama adalah dulu penyebab diringnya apa? Misalkan kalau kolesterol ya berarti cegah makanan-makanan yang mengandung kolesterol sehingga kerja jantung menjadi tidak dipaksa untuk bekerja keras gitu yang pertama itu. Nah, kemudian yang tadi preventifnya adalah konsumsi rutin propolis itu. Jadi kalau sudah dipasang tiga ring itu kan memang harus hati-hati sekali ya. Pertama terhadap konsumsi, kemudian dicegah jangan sampai semakin terjadinya penyempitan pembuluh darah yang seperti itu juga supaya tadi pembuluh darah yang di dalamnya lapisan pembuluh darahnya kuat terhadap apapun yang tadi dengan konsumsi rutin propolis tadi. Mungkin dipikirkan barangkali ya. Jadi bisa digunakan untuk yang jantung yang sudah di tadi yang sudah di ring. Nah, tadi fungsinya adalah untuk mempertahankan ya fungsi jantung tadi supaya tetap berfungsi dengan baik meskipun telah di ring gitu. Mungkin seperti itu. Oke, okay. Terima kasih Bu Etik jawabannya. Sebenarnya kita mendapat banyak pertanyaan dari Facebook Live ya Bu. Mbak, ini sebentar. Yang atasnya Bu Handayani ada Mbak Nurul Jannah itu bengkak jantung dosis. Oh iya, saya ketua Bu Nurul Jannah. Iya. Ya, tadi kalau berat badannya 65, berarti kan dikalikan 50 mg. Ya tadi mungkin sekitar coba 3 tetes itu tadi ya. Tiga kali sehari tadi ya mungkin masukkan ya. Ya masih masuk Bu. Ya. Ya Bu Nurul Jannah mungkin dicoba konsumsinya tadi yang tadi diminum di air 3 kali sehari dicoba dulu ya Bu ya. Bengkak jantung biasanya ada pemeriksaan EKG gitu ya seperti itu. Nah itu coba sambil pas pemeriksaan ketika konsumsi rutin pas periksa dokter lagi dipantau apakah terjadi perubahan gitu ya kayak gitu caranya ya. Saya ini ternyata pertanyaan yang datang itu banyak ya Bu ya, banyak sekali ini dari Facebook maupun dari Zoom. Oke, saya scroll lagi dari Facebook. Kita belum sapa teman-teman di Facebook nih Bu. Alhamdulillah siaran kita nggak cuma di Zoom tapi juga disiarkan di Facebook NASA dan pertanyaannya ini cukup banyak. Jadi yang pertama dari Kak Deni Widi tanya Kak, untuk baby usia 5 bulan boleh minum Sanpro atau untuk pengobatan jantung bocor dan kalau boleh sehari berapa tetes? Bayi usia 5 bulan. Gimana Bu Etik? Ya. Ini sebenarnya ada yang ya perlu dikonsultasikan lebih lanjut dengan dokter anak barangkali ya. Secara umum propolis itu aman, cuman memang tadi untuk konsumsi bayi itu dosisnya disesuaikan dengan berat badannya ya. Yang seperti itu standarnya adalah karena bayi berat badannya kecil berarti pemberiannya sedikit. Nah, perlu kemudian yang perlu diperhatikan apakah bayi tersebut punya alergi. Kalau punya alergi berarti sebaiknya diperhatikan
kan alergi tidak terhadap propolis yang seperti itu. Nah, mungkin dicoba, Bu, dicoba sedikit saja dulu ya, ada pengaruhnya atau tidak gitu. Biasanya kita kalau untuk bahan alam itu sebenarnya aman, cuman ada penerimaan personal yang berbeda. Nah, cara mencobanya adalah dicoba sedikit, kita lihat apakah ada pengaruhnya atau tidak. Mungkin seperti itu, Bu. Secara umum sih namanya obat apa bahan alam ya, tidak ada kendala harusnya ya, cuman perhatikan lagi kepada kemampuan penerimaan personal masing-masing personal. Mungkin seperti itu. Ya, mungkin bisa dimulai dari satu tetes atau setengah tetes ya, Bu ya? Ya, sedikit aja dulu diencerin gitu ya. Diencerkan dalam air. Air, ya. Okay. Bayi 5 bulan udah belum minum pasi ya? Belum minum formula kan ya? Berarti kasihkan ke air putih aja mungkin ya? Iya. Atau susunya. Ya, selanjutnya dari pertanyaan dari Facebook dari Sri dari Minasa Klego, kalau untuk lambung bisa nggak konsumsi sampro, Bu? Oh ya, lambung ya berarti tadi gut ya, mah itu ya. Ya, kalau secara umum dari beberapa kajian literatur, propolis itu bisa ini memberikan efek perlindungan terhadap itu tukak lambung gitu. Artinya memberikan lapisan sehingga diharapkan lambung itu tidak mengalami iritasi. Iritasi lambungnya itu. Mungkin bisa dicoba, Bu. Terus kemudian tadi ada tes spironi dari Bu Nani, beliau juga punya sakit mah juga kan ya. Dan ternyata sudah tidak mengalami sakit-sakit. Secara teorinya sih bisa, Bu. Terus kemudian kami juga beberapa menerima beberapa testimoni memang bisa digunakan untuk mengurangi terjadinya luka lambung gitu yang seperti itu. Mungkin bikin Mbak Putri mau ditambahkan enggak? Ya, kalau untuk lambung sendiri itu dari segi pemujian klinis, uji dari in vitro, in vivo sampai pemujian klinis di publikasi ilmiah di luar negeri itu dan dalam negeri sudah banyak ya Pak, membuktikan kalau propolis ini memang punya efek yang signifikan terhadap perbaikan sakit mah, luka, penurunan asam lambung, perbaikan dinding lambung yang luka karena tingginya asam lambung gitu. Itu sudah banyak yang membuktikan secara klinis dan laboratoriumnya. Jadi itu sangat bisa dikonsumsi untuk lambung karena memang propolis juga nggak mengandung kandungan asam yang tinggi, pH-nya pun tidak asam, jadi aman gitu ya. Okay. Ya Bu, silakan dicoba Bu. Konsumsinya mungkin bisa disesuaikan ya Bu ya, dengan kemasan. Nah ini dari Halimi Nasa. Assalamualaikum Bu, mau tanya Bu, Sampro bisa enggak untuk pengobatan stroke? Dan kalau bisa seharinya minum berapa kali dan dosisnya berapa tetes ya Bu? Oke. Okay. Ya, ini baik. Mas siapa tadi Mbak? Halimi. Mas Alimi, jadi stroke itu penyebabnya kan macam-macam. Tadi apakah stroke-nya oleh tadi tekanan darah tinggi atau oleh karena jantung yang tadi ya penyumbat. Intinya adalah terjadinya penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah yang menyebabkan darah tidak bisa mengalir ke otak kan, kemudian sehingga terjadinya stroke gitu tadi ya. Jadi kalau dilihat dari tadi aktivitas atau kegunaan propolis itu bisa mencegah. Nah, mungkin yang perlu diperhatikan stroke-nya sebabnya apa? Itu yang perlu pertama dikaji lebih lanjut ya. Apakah stroke-nya karena gula atau karena hipertensi atau karena jantung, itu diperhatikan lagi dan dikurangin penyebabnya, dicegah penyebabnya, kemudian konsumsi rutin propolis untuk memberikan perlindungan tadi karena penyempitan pembuluh darahnya bisa dikurangi dengan tadi konsumsi propolis. Tapi kalau konsumsi propolis tapi kayak tadi ceritanya di satu publikasi ya, makan makanan lemak terus dia nambah propolis, jantungnya kena juga tapi efeknya lebih rendah gitu aja. Tapi kalau bisa ya dikurangin tuh, apa, dihindarilah penyebab-penyebab yang terjadinya stroke itu tadi gitu. Mungkin seperti itu. Jadi harus dibarengi dengan pola makan yang sehat ya Bu ya, dan betul, hidup sehat. Jika karena ini penyebab stroke-nya itu yang harus tahu ya. Oke. Jadi nggak cuma kita konsumsi sampro ya Bu ya, kita juga harus menjaga kesehatan untuk disiplin hindari makanan-makanan yang berlemak dan kolesterol tinggi. Oke, ini selanjutnya Pak Eres. Kalau kaki kebas gimana solusinya? Itu Pak Eres nampak tuh. Pak Eres
Oke, silakan Pak bertanya langsung. Kaki kebasnya apa, Pak? Ya Bu, ya makasih ya Bu. Makasih, ini kan ya. Saya kebas sudah lama, cuman Sunpro udah rutin minum ya. Sama NSTM, cuman sampai sekarang tuh kebasnya ya masih lah Bu, kadang-kadang sakit, kadang-kadang enggak gitu. Ya. Memang diabetesnya tuh 175 gulanya tuh. Oh, 107. Bapak kebasnya karena diabetes ya Pak ya? Penyebabnya sudah kurang tahu kalau sebabnya oh, tuh enggak kurang tahu, ya. Tahu dari mana itu. Iya iya Pak. Gitu. Oh iya, ya. Baik Pak. Mungkin saya bukan dokter, mungkin perlu dikonsultasikan lebih lanjut. Tapi salah satu penyebab kebas itu kan di daerah situ pembuluh darah tidak mengalir dengan lancar ya Pak ya, sehingga menyebabkan kebas. Nah perlu apakah memang di situ pembuluh darah yang ke arah kaki itu apakah mengalami penyempitan dan sebagainya? Kurang tahu ya Pak ya. Nah itu sudah minum propolis secara rutin ya Pak. Nah, tapi ternyata tidak sudah, ada sudah. Pengurang, ya, tidak mengalami perubahan sama sekali terhadap gula darahnya, Pak. Gula darah cuma sakit-sakitnya aja, sakitnya kalau gula darah ya mungkin dari faktor makan kali ya naik turunnya. Iya Pak ya, rutin minum obat ini Pak, yang penurun gulanya, enggak. Oh iya. Cuma ya, NSTM jadi aja. Iya Pak ya. Jadi mungkin karena memang gulanya masih tinggi sehingga kebasnya masih terasa Pak. Nah mungkin perlu dikontrol dulu gulanya. Tapi gula 170 udah normal ya sebenarnya ya? 150 ya normal. 150 ya. Lebih dikit ya Pak ya. Semangat iya, Pak lebih menurun. Dikit. Semangat untuk menurunkannya. Nanti sambil terus konsumsi propolis, mudah-mudahan itu sih penyebab kebasnya itu hilang karena begitu gulanya normal. Amin ya, Pak, amin. Iya, mungkin demikian siap, Pak. Siap. Ya, makasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Pak Eros dan Bu Eti. Oke, selanjutnya saya kasih satu pertanyaan terakhir lagi sebelum kita tutup webinar kita yang sangat menarik ini. Jadi selain tadi Bu Eti sudah sampaikan secara ilmiah itu bagaimana propolis itu bisa secara efektif sebagai terapi pengobatan penyakit jantung, hipertensi, kaitannya. Selanjutnya ini siapa dengan Bapak siapa? Nggak jadi tanya kayaknya. Oke. Mungkin Bapak Ibu untuk jika ada yang informasi yang belum belum secara lengkap didapatkan bisa mengunjungi Instagram Sunpro Propolis atau menghubungi admin dari Sunpro Propolis. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi? Kalau disimpulkan tadi pertanyaannya sih hampir sama ya Mbak Putri, artinya berapa konsumsi rotinya, kemudian apakah bisa untuk yang jantung lemah, kemudian jantung yang sudah di ring dan sebagainya. Nah, secara umum dari hasil kajian berbagai publikasi ilmiah maupun juga apa-apa yang telah disampaikan di dalam negeri juga ya, bahwa sebenarnya propolis itu bisa dipakai untuk perlindungan ya, pencegahan terjadinya efek yang lebih berkelanjutan. Karena begitu terjadi penyempitan pembuluh darah, dia akan terus-menerus menyempit. Terus menyempit ketika penyebabnya itu tidak dicegah. Nah, kadang-kadang itu masalahnya adalah kayak kita itu ya, mau makan yang tanpa rasa, kemudian makan tanpa lemak itu kan, aduh kok kayak hidup tidak menikmati gitu ya, seperti itu. Nah, salah satu caranya adalah masih boleh misalkan seandainya terpaksa ya makan-makan dikit, tapi jangan lupa untuk terus konsumsi propolis supaya kerja jantung kita tidak semakin berat gitu. Mungkin seperti itu ya. Untuk pengobatan secara total itu perlu terapi yang panjang karena bahan alam ya, yang tadi ceritanya Bu Nani tadi 2 tahun dan sebagainya. Jadi kalau masih cuma sebentar jangan putus asa, lanjutkan terus sampai mendapatkan efek gitu, yang seperti itu. Mungkin itu kali ya. Oke, terima kasih Bu Etik atas pesan-pesannya. Oke, alhamdulillah kita sudah di akhir acara ini ya Bu ya. Ini sebentar saya mau share.
saya berterima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah mengikuti webinar siang ini yang memperingati Hari Jantung Sedunia, yang telah disampaikan oleh materinya dari Dr. Etik Mardiati, bagaimana propolis ini bagus sebagai pencegahan penyakit kardiovaskuler, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa memang Indonesia ini paling tinggi kasus penyebab kematiannya adalah kardiovaskuler dibandingkan kanker maupun diabetes. Maka dari itu, setelah kita dapatkan webinar siang ini, kita tahu bahwa kita harus meningkatkan pola hidup sehat, makanan sehat, hindari makanan berlemak, kolesterol tinggi, gula tinggi, serta rutin olahraga, dan juga tadi yang paling penting yang sudah disampaikan, penyebab utamanya adalah merokok. Jadi kita bagi yang merokok mungkin bisa dikurangi, lebih baik lagi dihentikan supaya kita terhindar dari penyakit jantung dan sejenisnya. Dan jangan lupa untuk mengkonsumsi Sanpro propolis ya, sesuai dari sesuai dosisnya, yaitu 3-5 tetes dalam 250 ml air 3 kali sehari. Gitu. Nah, untuk informasi lebih lanjut terkait dengan produk Sanpro propolis, mau tanya-tanya nih tentang penyakit lain, misalkan untuk penyakit mata, paru-paru, lambung, dan lain sebagainya, Ibu, Bapak Ibu bisa kunjungi Instagram kami, Sanpro Propolis Official. Di Instagram bisa dicek, di situ ada banyak sekali video penjelasan tentang secara ilmiah penyakit-penyakit yang berkaitan dapat diobati dengan propolis. Oke, ada pesan terakhir Bu Etik? Closing statement. Bapak-Ibu sekalian, jantung itu adalah organ tubuh kita yang bekerja untuk kita non-stop 24 jam sehari dan secara terus-menerus. Oleh karena itu, mari sayangi jantung kita. Sayangi jantung kita dengan cara pola hidup sehat tadi ya, berbagai macam pola sehat. Nah, salah satu faktor pemicu terjadinya penyakit jantung itu adalah yang tadi, kolesterol tinggi, kemudian kadar gula tinggi, kemudian hipertensi dan sebagainya. Dan itu adalah sesuatu yang mungkin bisa kita kontrol sehingga tidak semakin memburuk dengan cara konsumsi rutin propolis. Kenapa demikian? Karena di dalam sahan propolis banyak mengandung senyawa-senyawa aktif. Senyawa aktif terutama antioksidan yang berfungsi untuk mencegah terjadinya gangguan-gangguan seperti itu. Oleh karena itu, mari kita biasakan untuk konsumsi rutin propolis untuk membuat jantung kita tetap sehat. Terima kasih. Terima kasih, Bu Dr. Etik. Wah, sangat luar biasa ya. Semoga kita bisa terus menjaga kesehatan. Akhir kata, saya mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih Bapak-Ibu semua sudah setia mendengarkan sampai akhir. Semoga apa yang disampaikan hari ini bermanfaat untuk kedepannya. Sampai ketemu lagi di webinar selanjutnya ya Bapak-Ibu. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Sehat selalu. Terima kasih Bu Etik. Pamit ya.